Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi dengan saya Febri Suli Pambudi. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mendownload file di Google Drive. Ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu cara pertama dengan mendownload satu per satu, dan cara yang kedua dengan mendownload sekaligus. Oke, kita coba satu per satu. Langkah pertamanya yaitu memasukkan alamatnya terlebih dahulu. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini tampilan dari Google Drive. Nah, cara yang pertama tadi, kita akan download satu per satu. Nah, di sini kan filenya ada banyak nih. Nah, kalau ada banyak, ya tinggal kita pilih mana yang mau kita download. Pilih. Nah, di sini ada tombol download. Coba dilihat dulu. Ini bisa kita lihat. Cara yang kedua, yaitu kita akan mendownload langsung satu folder. Kita pilih filenya yang mana. Coba kita pilih misalnya Muhammad Arif. Pilih, kita download langsung. Nah, nanti hasil downloadannya dalam bentuk zip. Sudah dibuat. Nah, kita download. Selanjutnya kita bisa langsung ekstrak. Langsung ekstrak pakai, kalau saya pakai WinRAR. Kita ekstrak file. Sudah, di oke saja. Nah, nanti akan ada hasilnya. Nah, sini ada hasilnya. Langsung satu folder. Seperti itu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.